Meskipun ia adalah putra seorang nabi, status tersebut tidak memberikannya perlindungan dari azab Allah karena ia memilih untuk tidak beriman dan tidak taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada sejumlah nama yang dipastikan masuk neraka menurut Al-Qur'an, sehingga mereka kelak akan mendapatkan siksa. Siapa sajakah mereka? Tetap simak video kali ini sampai selesai. Sahabat, neraka adalah tempat paling hina yang akan diterima bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Neraka merupakan akhirat bagi umat manusia yang juga abai terhadap amalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luas neraka tidak bisa dinalar oleh akal dan tidak bisa dibandingkan dengan luasnya bumi. Dengan demikian, neraka menjadi rahasia Allah Ta'ala sehingga tidak ada satupun manusia yang tahu. Tetapi ada nama yang dipastikan masuk neraka menurut Al-Quran, dan mereka secara tersirat akan masuk neraka karena perbuatannya. 1. Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu nama yang dipastikan masuk neraka menurut Al-Quran. Hal ini tercantum jelas dalam surat Al-Lahab yang juga dikenal sebagai surat Al-Masad. Surat ini secara khusus mengutuk Abu Lahab dan istrinya, menunjukkan hukuman keras yang akan mereka terima sebagai balasan atas permusuhan dan perbuatan jahat mereka terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat yang isinya adalah sebagai berikut. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah, yang di lehernya ada tali dari sabut. Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, adalah paman Nabi Muhammad SAW. Namun, meskipun memiliki hubungan keluarga, Abu Lahab dikenal sebagai salah satu musuh paling keras dan sangat menentang terhadap Nabi dan Islam. Dia tidak hanya menolak pesan Islam, tetapi juga berusaha menghalangi orang lain untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia sering mengejek, menghasut, dan menyebarkan fitnah tentang Nabi dan kaum Muslim. Istrinya Ummu Jamil juga berperan aktif dalam memusuhi Nabi Muhammad. Dia disebut dalam surat Al-Lahab sebagai pembawa kayu bakar, yang secara simbolis berarti penyebar fitnah dan kebencian. Dalam beberapa tafsir, dikatakan bahwa Ummu Jamil sering menaruh duri di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penganiayaan fisik dan juga psikologis. Hukuman yang digambarkan dalam surat Al-Lahab bagi Abu Lahab dan istrinya adalah gambaran dari api neraka yang bergejolak, yang menunjukkan betapa besar dan dahsyatnya siksaan yang akan mereka terima. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi umat muslim tentang konsekuensi dari menentang ajaran Islam dan berbuat jahat terhadap Nabi dan para pengikutnya. Kisah Abu Lahab dan hukuman yang telah ditetapkan untuknya dalam Al-Quran mengajarkan umat Islam tentang pentingnya mendukung kebenaran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta menjauhi perilaku yang merugikan orang lain. Surat Al-Lahab ini juga menjadi bukti bahwa kekayaan dan usaha duniawi tidak akan bermanfaat sedikit pun di akhirat jika seseorang tidak beriman dan berbuat kebajikan. Dengan demikian, surat Al-Lahab tidak hanya menjadi peringatan bagi mereka yang menentang Islam, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk umat Islam untuk tetap teguh dalam iman dan amal soleh, serta untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu Ummu Jamil. Selain Abu Lahab, surat serupa juga menjelaskan bahwa istrinya yaitu Ummu Jamil kelak juga akan masuk neraka. Dan surat ini adalah surat Al-Lahab yang dikenal juga sebagai surat Al-Masad, surat ke-111 dalam Al-Quran. Ayat-ayat dalam surat ini secara eksplisit mengutuk tidak hanya Abu Lahab tetapi juga istrinya karena perbuatan mereka yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Istri Abu Lahab atau Ummu Jamil akan masuk neraka karena perbuatannya di dunia. Di dalam surat tersebut disebutkan, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah yang di lehernya ada tali dari sabut. Ummu Jamil, yang nama aslinya adalah Arwa binti Harb, adalah saudari dari Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy yang juga memusuhi Nabi Muhammad SAW sebelum akhirnya masuk Islam. Ummu Jamil dikenal sebagai kebencian dan juga permusuhannya yang mendalam terhadap Nabi Muhammad. Dia tidak hanya mendukung suaminya dalam usahanya untuk menghalangi dakwah Nabi, tetapi juga berperan aktif
dalam menyebarkan fitnah dan mempersulit kehidupan Nabi serta para pengikutnya. Julukan pembawa kayu bakar dalam surat Al-Lahab mempunyai makna simbolis yang dalam. Di satu sisi, ia merujuk kepada tindakan Ummu Jamil yang secara fisik menyakiti Nabi Muhammad dengan menaruh duri dan rintangan di jalan yang biasa dilalui Nabi. Dan di sisi lain, istilah ini juga melambangkan peranannya di dalam menyulut api fitnah dan kebencian di antara orang-orang Quraisy terhadap Islam dan kaum Muslim. Dalam budaya Arab, pembawa kayu bakar sering diartikan sebagai seseorang yang mengobarkan api permusuhan dan juga perselisihan. Perbuatan-perbuatan jahat Ummu Jamil dijelaskan lebih lanjut dalam berbagai tafsir. Banyak mufasir menjelaskan bahwa tali dari sabut yang disebutkan di dalam surat Al-Lahab melambangkan tali yang sering digunakan oleh Ummu Jamil untuk mengikat kayu bakar dan duri yang kemudian disebarkan di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga bisa diartikan sebagai hukuman yang akan diterimanya di neraka, di mana tali dari sabut tersebut akan menjadi alat penyiksaan yang menambah penderitaannya di akhirat. Hukuman yang diberikan kepada Ummu Jamil dalam surat Al-Lahab tidak hanya menjadi peringatan keras bagi mereka yang memusuhi Islam, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi umat Muslim tentang konsekuensi dari perilaku buruk, penyebaran fitnah, dan juga kebencian. Al-Quran menegaskan bahwa setiap perbuatan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan seorang dari azab Allah jika mereka terus-menerus berbuat dosa dan menentang kebenaran. Selain itu, surat ini juga menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, tanggung jawab moral dan spiritual tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas. Ummu Jamil dan Abu Lahab adalah contoh dari pasangan yang bersatu dalam kejahatan mereka, dan keduanya menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua umat Muslim untuk selalu menjaga diri dan keluarga mereka dari perilaku buruk dan memastikan bahwa mereka selalu berada di jalan yang benar. Dengan demikian, surat Al-Lahab tidak hanya mengisahkan tentang nasib Abu Lahab dan juga Ummu Jamil, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang mendalam tentang pentingnya kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab spiritual. Umat Islam diajak untuk merenungkan konsekuensi dari perbuatan mereka dan berusaha untuk selalu berbuat baik serta menjauhi segala bentuk permusuhan dan fitnah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Fir'aun. Fir'aun adalah salah satu nama yang dipastikan masuk neraka menurut Al-Quran. Penguasa Mesir ini dikenal sangat sombong dan berani melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya disebutkan dalam beberapa surat Al-Quran, menggambarkan betapa besar kesombongan dan kekejamannya, serta bagaimana akhirnya dia dihukum dengan keras oleh Allah. Dan di dalam surat Ghafir, ayat 46, Allah Ta'ala berfirman, "Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Ayat ini menggambarkan betapa mengerikannya hukuman yang menanti Fir'aun dan pengikutnya. Mereka diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang, yang menandakan sisaan yang terus-menerus, bahkan sebelum datangnya hari kiamat. Ini adalah peringatan yang jelas akan betapa dahsyatnya azab yang akan mereka terima karena kesombongan dan penentangan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Fir'aun, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Raja Mesir yang zalim, menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Dalam berbagai ayat, Fir'aun digambarkan sebagai sosok yang sangat angkuh, bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan salah satu contohnya dapat ditemukan di dalam surat An-Naziat ayat 24, di mana Fir'aun berkata, "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi." Sombongan Fir'aun mencapai puncaknya ketika dia menentang Musa dan menganggap dirinya berkuasa atas segala sesuatu. Dia memperbudak Bani Israel, menyiksa mereka, dan membunuh anak-anak lelaki mereka. Allah mengutus Nabi Musa dengan berbagai mujizat untuk mengajak Fir'aun bertobat dan beriman. Tetapi Fir'aun tetap keras kepala dan sombong, menolak kebenaran yang jelas di depan matanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mujizat berupa tongkat yang berubah menjadi ular besar, tangan yang bercahaya putih tanpa cacat, dan berbagai tanda lainnya, Fir'aun malah menuduh Musa sebagai penyihir dan berusaha mengalahkannya dengan mengumpulkan penyihir-penyihir terbaik dari seluruh negeri. Namun semua penyihir itu akhirnya beriman kepada Allah setelah melihat kebenaran mujizat Nabi Musa, meskipun mereka tahu bahwa Fir'aun akan menghukum mereka dengan kejam. Fir'aun juga terkenal dengan kebrutalannya saat mengejar Musa dan Bani Israel yang melarikan diri dari Mesir. Dalam surat Yunus ayat 90-92,
Allah menggambarkan bagaimana Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah ketika mencoba menangkap Musa dan pengikutnya. Saat Fir'aun menyadari bahwa dia akan tenggelam, dia berusaha untuk beriman kepada Tuhan yang dipercayai Musa, tetapi tobatnya ditolak karena sudah terlambat. Dan Allah berfirman dalam ayat tersebut, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut." Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas. Hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia pun berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Allah berfirman, "Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya, kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu dari laut datang setelahmu, dan sungguh, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Hukuman yang diberikan kepada Fir'aun menjadi pelajaran penting bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan dan juga penentangan terhadap kebenaran. Allah menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekayaan duniawi tidak dapat menyelamatkan seseorang dari azabnya. Fir'aun, meskipun memiliki kekuasaan besar di dunia, tidak mampu melawan kekuasaan Allah dan akhirnya dihukum dengan sangat keras. Kisah Fir'aun dalam Al-Quran adalah pengingat bagi semua umat muslim untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah, menjauhi sifat sombong, dan tidak menolak kebenaran ketika ia datang. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adil dan maha kuasa yang tidak akan membiarkan kezaliman dan juga penindasan terus berlangsung tanpa balasan yang setimpal. Dengan demikian, kisah Fir'aun tidak hanya mengajarkan tentang konsekuensi dari kesombongan dan penentangan terhadap Allah, tetapi juga mengingatkan umat manusia untuk selalu berada di jalan yang benar, berbuat baik, dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Karun. Nama yang dipastikan masuk neraka lainnya adalah Karun atau Korun. Korun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam yang pada awalnya taat beribadah dan hidup dengan penuh keprihatinan. Namun setelah mendapatkan kekayaan dan juga kenikmatan duniawi yang melimpah, Korun lupa kepada Allah dan menjadi sombong. Ia tidak lagi mengindahkan perintah-perintah Allah dan larut dalam kesenangan duniawi sehingga melupakan ajaran agama dan kewajibannya bagi seorang hamba Allah. Kisah tentang Karun ini ia berikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Dalam surat Al-Ankabut ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang nasib yang akan menimpa Karun sebagai balasan atas kesombongan dari keturhakaannya. Dan ayat tersebut berbunyi, "Dan juga Karun, Fir'aun dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah." Dan ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Karun bersama dengan Fir'aun dan Haman adalah contoh orang-orang yang mendapatkan peringatan dan tanda-tanda yang jelas dari Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, namun mereka tetap bersikap sombong dan ingkar. Akibat dari kesombongan dan pengingkaran mereka, mereka pun tidak akan luput dari azab Allah yang sangat pedih. Kisah Karun ini mengajarkan kita pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan tidak terjerumus dalam kesombongan serta keangkuhan. Sebab, sebesar apapun nikmat yang kita terima, semuanya adalah titipan dari Allah yang harus digunakan dengan sangat bijak dan sesuai dengan perintah-Nya. Sifat sombong dan angkuhannya akan membawa kita kepada kehancuran dan azab yang sangat berat sebagaimana yang dialami oleh Karun. 5. Qabil, putra Nabi Adam. Qabil adalah putra Nabi Adam alaihissalam dan dikenal sebagai pelaku pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Dia membunuh saudaranya sendiri Habil yang juga merupakan saudara kembarnya. Pembunuhan ini terjadi akibat dari perselisihan yang dipicu oleh iri hati dan juga keinginan untuk memiliki pasangan hidup yang lebih cantik. Kisah ini bermula ketika Allah menetapkan bahwa setiap anak Nabi Adam alaihissalam harus menikah dengan saudara kembarnya yang berbeda kelahiran. Habil yang mendapatkan pasangan yang lebih cantik membuat Qabil merasa iri dan tidak terima dengan ketetapan tersebut. Perasaan iri hati dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan akhirnya mendorong Qabil untuk melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Tindakan keji ini tidak hanya menjadi dosa besar dalam pandangan Allah, tetapi juga menciptakan sejarah kelam dalam perjalanan umat manusia. Qabil menjadi contoh pertama dari betapa destruktifnya sifat iri hati dan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah. Ia tidak mampu mengendalikan nafsu dan emosinya sehingga melakukan tindakan yang melanggar ajaran dan perintah Allah. Al-Quran menggambarkan akibat dari perbuatan Qabil ini di dalam berbagai ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29,
Allah mengingatkan kita tentang balasan yang akan diterima oleh mereka yang melakukan kejahatan dan kedurhakaan. Dialah atau Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menunjukkan langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Meskipun ayat ini tidak secara langsung menyebut Kabil, namun konteks dari kisahnya mengajarkan kita tentang konsekuensi dari perbuatan buruk dan juga pelanggaran terhadap hukuman Allah. Kabil dengan perbuatannya yang keji akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Dan kisah Kabil dan Habil memberikan pelajaran penting bagi kita semua tentang bahaya iri hati dan juga tidak mengendalikan hawa nafsu. Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan, menerima ketetapannya dengan ikhlas, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam harmoni dan damai sesuai dengan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kanaan, putra Nabi Nuh alaihissalam. Putra Nabi Nuh alaihissalam yang dikenal dengan nama Kanaan adalah salah satu individu yang disebutkan dalam Al-Quran yang akan masuk neraka. Kisahnya memberikan pelajaran berharga tentang ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bagaimana penolakan terhadap kebenaran dapat membawa seseorang pada kebinasaan. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyeru kaumnya kepada jalan yang benar. Selama bertahun-tahun, beliau berdakwah tanpa kenal lelah, mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Namun sebagian besar kaumnya menolak dan tetap berada dalam kesesatan. Termasuk di antara mereka adalah putra Nabi Nuh alaihissalam sendiri, yaitu Kanaan. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun sebuah kapal besar sebagai persiapan untuk menghadapi banjir besar yang akan datang sebagai azab bagi kaum yang durhaka, Nabi Nuh alaihissalam mengikuti perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Dan setelah kapal selesai dibangun, Nabi Nuh mengajak keluarganya dan para pengikutnya yang beriman untuk naik ke kapal tersebut agar selamat dari bencana yang akan datang. Kanaan tetap keras kepala dan memilih untuk tidak mengikuti perintah ayahnya. Dalam Al-Quran, surat Hud ayat 42-43 diceritakan tentang dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dan putranya. Dan Nuh memanggil anaknya, dan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Anak itu menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungiku dari air bah." Dan Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kanaan memilih untuk mencari perlindungan di gunung, percaya bahwa tempat tinggal tersebut akan menyelamatkannya dari banjir. Namun seperti yang diperingatkan oleh ayahnya, tidak ada tempat yang aman dari azab Allah kecuali dengan perlindungan dan rahmatnya. Akhirnya Kanaan termasuk di antara mereka yang tenggelam dalam banjir besar tersebut dan menjadi contoh tragis dari akibat ketidaktaatan dan penolakan terhadap peringatan Allah. Kisah Kanaan ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun ia adalah putra seorang nabi, status tersebut tidak memberikannya perlindungan dari azab Allah karena ia memilih untuk tidak beriman dan tidak taat. Ini mengajarkan kita bahwa setiap individu bertanggung jawab atas keimanan dan juga perbuatannya sendiri. Ketaatan kepada Allah dan mengikuti ajarannya adalah kunci untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. 7. Istri Nabi Lut alaihissalam. Selain istri Abu Lahab, istri Nabi Lut alaihissalam juga dipastikan masuk neraka. Kisah istri Nabi Lut alaihissalam memberikan pelajaran tentang bagaimana kedurhakaan terhadap Allah dan pengkhianatan terhadap seorang nabi dapat berakibat sangat buruk. Istri Nabi Lut, meskipun hidup bersama seorang nabi yang soleh dan mendapat banyak petunjuk, memilih untuk menentang ajaran Allah dan ikut dalam perbuatan buruk kaumnya. Begitu pula dengan istri Nabi Nuh alaihissalam yang dikenal dengan nama Waliah. Waliah adalah wanita pertama yang masuk neraka. Dia menentang agama Allah dan tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh suaminya. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang penuh ketaatan, istrinya memilih jalan yang sesat dan menolak untuk beriman kepada Allah. Kisah mereka diabadikan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat At-Tahrim ayat 10 yang memberikan gambaran jelas tentang akibat dari pengkhianatan dan kedurhakaan terhadap Allah dan para Rasulnya. Ayat tersebut berbunyi, "Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir.
Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk ke jahanam. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun mereka berada dalam keluarga yang dekat dengan kenabian dan kebenaran, pengkhianatan mereka terhadap suami-suami yang soleh tersebut tidak memberikan mereka perlindungan dari azab Allah. Keduanya diberi kesempatan untuk mengikuti jalan yang benar dan mendukung dakwah suami mereka. Namun mereka memilih untuk tidak beriman dan berkhianat. Akibatnya, mereka dijanjikan neraka sebagai balasan atas perbuatan mereka. Kisah istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kedekatan dengan orang-orang soleh dan lingkungan yang baik tidak otomatis menjamin keselamatan. Setiap individu bertanggung jawab atas keimanannya sendiri dan harus berusaha untuk taat kepada Allah Ta'ala. Pengkhianatan terhadap Allah dan para Rasulnya serta penolakan terhadap kebenaran akan membawa kepada hukuman yang berat di akhirat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya keimanan yang tulus dan ketaatan kepada Allah, serta mendukung dan mengikuti ajaran para nabi. Allah memberikan kita banyak contoh dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, dan kisah istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam adalah di antaranya. Dengan memahami dan merenungkan kisah-kisah ini, kita dapat meningkatkan keimanan kita dan menjauhi sifat-sifat yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Wallahu'alam bisawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf terkeliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.